Pendukung AA pertama. Oh, Neng supporter terdepan gitu. Garda terdepan gitu. The best. Kan kita baru kenal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Baper banget sih tadi. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nanti juga tiap hari bakal denger tadarus AA. Cewek yang istri soleha. Siapa tahu AA bisa bawa aku jadi istri soleha. Amin. Surgaku kan kamu. Surgaku kan. Iya. Bagus banget ini. Oke. Sorry. Kemana ya arahnya? Kalau ke Lembang kemana? Ke Buah Batu kemana ya? Kak, halo. No. Sendiri aja. Enggak ada teman. Ayang. Enggak ada. Aku numpang tanya-tanya. Aku bukan dari, bukan asal Bandung. Aku asal dari luar kota Bandung. Boleh? Aku duduk. Izin aku duduk situ boleh? Sini. Iya. Enggak apa-apa. Tahu duduk di pelaminan aja yuk. Iya. Enggak apa-apa. No. Ah, ya, aku kayak grogi aja kalau ngadep di situ. Kayak malu aja duduk samping bidadari. Gak apa-apa, kalau aku ngadep situ gak apa-apa. Boleh. Ngadep sini gak apa-apa gitu. No. Kamu sendiri aja di sini. Sendiri. Mau minum dong, boleh gak? Minum. Mau ini? Iya. Enggak. Sedikit aja. Masa gak boleh pelit banget. Kan aku minta minum doang, nanti aku pesan minum. Tapi kan bekas. Gak apa-apa, kan bekas kamu. Mau. Sakit tangan aku nih. Sakit? Iya. Emang abis ngapain? Ngangkatnya sakit abis main badminton. Gak manis ya? Gak manis, manis. Enggak. Aku tahu kenapa ini gak manis. Kenapa? Karena manisnya udah pindah ke kamu. Iya.
Rajang Bandung, gelis-gelis pisang, gitu. Pengen aku nikahin semua. Satu dari di antaranya. Gimana? Enggak, kakak dari mana? Di Bandung. Asli Bandung. Boleh kenalan boleh? Siapa namanya? Ajeng. Ajeng. Ajeng, nama kamu Ajeng. Cantik namanya, sama kayak orangnya. Yeah. Ada, salah. Aku kan dari luar kota, kebingungan banget kak. Aku mau ke Lembang, kemana sih arahnya kalau ke Lembang? Lembang. Ke arah Paster. Ma dari mana asal? Aku teh dari luar kota Bandung, aku dari Jakarta. Oh dari Jakarta? Aku dari Jakarta. Teteh apa neng aku manggilnya? Teteh aja. Teteh? Iya. Atau cinta aja? Iya. Yeah. Allah, Allah, Masya Allah. Aku nyanyi boleh? Boleh. Wow. Bayon ku ada ini mah. No. Ufayu, fawainanya. Hijau uning kaya buoy. Meyak muda dan janda. No. Bayon ku ada ini mah. Ufayu, fawainanya. Kak bareng-bareng, kak enak banget ya. Iya enak. Hijau kuning kelabu, merah muda dan janda. Enak banget kan? Makanya aku bersyukurlah punya karakter vokal yang masya Allah tabarakallah. Ikhlas kan? Kok kenapa kayak tadi kayak gini-gini? Enggak. Bagus banget suaranya. Iya. Bagus banget kan? Itu teman aku baru datang. Teman aku, Kadia, lama pisah nyampe Bandung nak. No. Di mana macet apa? Di mana? Jakarta, brother. Jalan Cipularang apa pas mana? Pas Karawang. Iya di dekat Karawang, Cikampek situ. Oh di Cikampek. Ini apa nih? Mas Batangan, sama pulangnya, bos. Oke. Brother punya. Oke. Oh, selamat lagi. Tak maaf pak, mau disuruh tak? Iya Allah. Sorry ya kayak dia kalau ngeliat bening-bening kayak kamu tuh kayak pengen kembali aja gitu. Ya nggak apa-apa. Apa? Mas Batangan apa bunyi? كسر قلبي وعذابني وانا نجري علي امكان احبك ليل يوم الدين فراق الله يا فراقي كسر قلبي وعذابني وانا نجري علي امكان احبك ليل أنا كل ما نويت أنسى ذكرى
عني ترى الحين أنا حبك وشوفك بنحين وحين وراك ضايع فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نبكيك على إبكاء حبك لين يوم الدين. Bagus banget. Bagus banget. Iya. Kamu senang dengerin lagu-lagu Arab, kamu senang? Senang sih. Senang. Baru kali ini ada yang nyanyiin denger selawat di pinggir aku. Jadi enggak enak pakai baju kayak gini. Enggak apa-apa. Aduh, kumaha geneng mah sesi-sesi gitu. Dilihat dosa, entar dilihat barang bagus. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Masa aku ngobrol sama kamu segini? Senang. Cinta sama lagu-lagu Arab, cinta. Cinta. Cinta juga enggak sama yang bawa ini? Yeah. Boleh nggak ini taruh sini? Kayak kalau ada ini tuh kayak ada penghalang di antara kita gitu. Aku tuh nggak mau ada penghalang di antara kita. Gitu. Bandung belum nggak terasa dingin loh kata aku. Iya. Enggak loh. Aku dari semalam nyampe loh di sini. Kata aku mana dingin-dinginnya Bandung. Ada dingin-dinginnya? Iya. Emang di mana? Aku di Taman Sari Panoramik di sana. Padahal di sana daerah dingin loh. Masa sih? Iya. Oh gitu. Aku samping jalan aja ada apartemen gitu, makanya aku numpang istirahat dulu semalam gitu. Emang kamu mau kemana sih? Aku pengen jalan-jalan tau. Jalan-jalan kan harus punya tujuan tuh kemana? Jalan-jalan harus punya tujuan, oke? Okay. Jalan-jalan harus punya tujuan, kata kamu tadi bilang. Aku cari uang juga ada tujuannya. Ya pasti ada tujuannya. Iya, selain buat bahagiain kedua orang tua aku, buat bahagiain kamu aja nanti. Itu sih kalau mau dibahagiain, kalau nggak mau juga tetap berdoa aku sama Allah. Ya Allah, jikalau dia yang di samping aku ini jodohku, tolong dekatkanlah. Tapi kalau di samping aku ini bukan jodohku, tolong dekatkan juga. aduh, masya Allah. Bawa aku bawain lagu Arab lagi boleh? Mau bawain lagu Arab lagi? Boleh. Atau nyanyi kayak tadi yang kawal? Jangan deh, yang ini aja deh. Oh ini aja? Iya. Nyanyiin ini lagi berarti? Nyanyiin ini aja, yang kayak barusan. Iya, tapi yang ini sekali ini izin tatap mata kamu boleh? Kamu juga tatap mata aku boleh? Gimana ya? Takut baper Aa. Aku tanggung jawab. Teteh, kalau kamu baper. Okay. Ah? Boleh. Oke, okay. It's okay. حبيتك يوم تلاقيني
واحلف على ده تسمع زيادة انا مش بنام على بالي ولا تبالي باللي ضرالي بالليالي سنين طويلة سبتها lama. Apanya? Suka nyanyi kayak gitu. Aku dari dulu sih, dari SD. Oh. Bagus banget. Enggak sih, aku masih belajar. Aku kebetulan hari ini aku lagi gak enak badan, lagi serak banget suara aku. Serak ya? Iya, lagi serak. Mau pesannya apa? Hah? Antar aku aja ke apoteknya boleh gak? Mau gak? Kok apa? Berobat aja. Berobat? Yang biasa ngilangin serak gitu. Apa? Kamu tahu gak? Makanya aku nanya. Enggak tahu. Tapi kamu kayak apotek tutup sih. Kok apotek tutup? Iya, kamu mirip apotek tutup. Kok kayak apotek tutup? Enggak ada obat gitu. Ah. Mau nggak aku nyanyiin lagu-lagu Arab setiap hari, mau nggak? Setiap hari? Iya, setiap hari, mau nggak? Gimana ya? Gimana? Mau nggak? Mau sih. Satu syaratnya. Apa? Harus jadi makmum aku dulu. Ya, nggak jawab berarti nggak mau nih. Serius nggak mau nih, nggak jawab. Aku pergi aja lah kalau nggak mau mah. Kemana, A? Kan nggak jawab kamu nih. Mau nggak ya? Nggak jawab nih. Hah? ya udah. Kamu jawab doa. Kamu jawab pertanyaanku tadi di sepertiga malammu aja nanti. Yeah. Duh, Syah. Tapi kalau kamu siap buat jadi istri aku, siap untuk menjadi pendamping hidup aku, minat dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat nanti, kamu siap berhijab, siap tampilannya lebih tertutup lagi, siap. Insya Allah. Ana uhibbuki fillah. Langsung kasih gini nggak tuh, aduh, insya Allah, kumaha barudak, well, pokoknya. Ini tandanya apa? Tandanya apa? Cinta. Cinta. Emang kamu cinta sama aku? Ah!
Aduh, masya Allah. Teteh siapa tadi namanya? Ajeng. Teteh Ajeng. Aku tuh sebenarnya datang-datang, mohon maaf banget ya, aku datang-datang dari Banten ke kota Bandung ini. Aku mau ikut lomba. Lomba apa? Ada lomba solawatan gitu. Aku mau ada perlombaan solawat gitu. Dan aku di sini nih sambil ngelatihan dan sambil minta penilaian. Kira-kira aku layak nggak sih buat ikut lomba gitu? Keren, aku dukung A paling depan. Ah, siap. Pendukung A pertama. Oh, Neng supporter terdepan gitu, garda terdepan gitu. Terdepan. The best. Dukung AA. Kan kita baru kenal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baper banget sih tadi. Nah, terus aku habis ngisi acara, aku habis ikut lomba salawat gitu. Aku juga mau ikut lomba musabaqoh tilawatil Quran di cabang Morotal gitu. Aku izin tadarusan sedikit boleh? Tadarus? Iya, tadarus atau ngaji sedikit. Aduh, ini gimana, gak enak? Gak apa-apa, semoga aja setelah kamu dengar salawat atau dengerin lagu Arab tadi, dengerin lantunan ayat suci Al-Quran, suatu saat kamu bisa merubah diri kamu menjadi yang pakaiannya lebih tertutup lagi. Kalau teteh butuh bimbingan, calling A aja. Iya, aku mau tadarus. Boleh. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nanti juga tiap hari bakal denger tadarus A. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sisain yang satu kayak gini, ya Allah. Tutup dia pakai hijab, ya Allah. Iya, kamu memang cantik kayak gini. Aku akuin kamu cantik banget. Kamu cantik, kamu indah dipandang. Tapi bukan berarti kamu setelah pakai hijab kamu gak cantik, enggak. Kecantikan seorang wanita itu bukan diukur dari tolak ukurnya, bukan dari sekedar paras. Bukan banget. Dari bagaimana dia menghargai seorang suami nanti, bagaimana dia bersikap, beretitude kepada keluarga suami ataupun keluarganya, bagaimana dia berperilaku mencocokkan saya ini sebagai istri nanti gitu. Tutur katanya yang lemah lembut, melayani suami gitu. Itu namanya cewek yang istri soleha. Siapa tahu bisa bawa aku jadi istri soleha. Amin. Teteh gampang untuk dibimbing, gampang untuk diarahin. Mau? Kalau aku arahin enggak ngeyel. Kamu ngeyel enggak kalau aku arahin? Enggak. Nurut. 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 Oh, penurut. Apalagi kamu jadi penurut. Asyik. Kamu lagi kesel, kamu jangan tunjukin ke keluarga aku, kamu siap itu. Seandainya kamu lagi kesel sama aku, iya. Terus kamu gak boleh menampakkan di saat ada keluarga aku. Kamu siap untuk bersikap seperti itu? Insya Allah. Siap untuk belajar sholawat, belajar ngaji? Insya Allah. Ya udah, aku izin tadarus ya. Gini aja, kita simulasi aja. Aku bacain suratul Fatihah, kamu ikut mengaminkan. Anggap aja aku imamnya, kamu makmumnya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سؤالي ما يهوى الهوى ويشاء. كم كنا بركاكاكا gitu sih. Kenapa salah ya aku bacain Quran gitu? Enggak, enak banget. Enak. Pengen ngebungkus A ya. Ya. Ya, aku tahu kamu tipe orang yang gengsi untuk mengungkapkan. Aku paham karakter kamu, Pak. Tapi kamu sebenarnya dalam hatinya pasti berpikir gini. Kenapa enggak ini suami aku ya gitu. Iya. Ah, salah nggak dalam pikiran aku itu? Nggak salah, bener. Ya udah, teteh antar aku keliling yuk. Udah sore juga. Kalau nggak nanti kita. Oh iya, Masjid Al Jabar di mana? Di Gede Bage. Gede Bage. Jauh dari sini nggak? Lumayan. Antar aku ke sana boleh? Tapi aku ganti baju dulu. Kan? Iyalah, kita belanja dulu deh. Gimana? Kita belanja ke kemana nih pusat perbelanjaan yang baju-baju gamis, kamu tahu? Baju gamis tahu. Tapi tahu kenapa nggak beli? Belum siap. Belum ya siap. Ya siap. Ya udah, kalau sekarang udah siap kalau beli. Sama kan? Siap, mau. Oke, ayo guys, kan sebelum pergangkat kita follow-followan dulu. Apa nama Instagram kamu? Ajeng Julistian. Ajeng Julistian. Julistian ini. Iya. Aduh. Aku follow ya. Nama Instagram aku Ronan. Follow back dulu dong. Udah. Ya udah. Yuk. Nah, sebelum pergi aku ada sesuatu buat kamu. Apa? Ini aku ada parfum. Parfum RSG ini produk aku. Aku sedang merintis usaha ini loh. Oh. Kamu harus cobain. Coba ya. Parfum RSG. Itu tahan seharian. Kalau kamu beraktivitas di dalam ruangan, tahan seharian. Wangi. Oh, ya. Wangi masa? Wangi surga. Surga aku kan kamu. Surga aku kan. Iya. Yeah. aduh, insyaallah. Enak enggak? Gimana? Rasanya gimana? Strong gitu, strong fresh ya. Segera. Ini tahan seharian kalau kamu beraktivitas di dalam ruangan kayak ber-AC gitu tahan seharian. Tapi kalau beraktivitasnya di luar ruangan atau kena paparan sinar matahari paling 8-12 jaman gitu. Tau nggak ini belinya di mana? Apa? Ini belinya di mana tau nggak? Enggak. Di toko oren. Toko oren. Iya, harganya berapa tau nggak? Berapa? 130.000 aja. 130? 50 mili loh ini. Tahan seharian lah. Worth it nggak? Worth it. Worth it. Nih, kamu bawa pulang. Nanti kalau kamu kemana-mana harus pakai parfum ini. Kalau aku lagi kangen kamu, aku pakai ini aja. Pakai aja. Biar aku inget. Iya. Nanti kan kita VCS. Oh, iya. VCS apa tuh? Video call selawat. Video call selawat dong. Iya, nanti kan Teteh nanti belajar selawat. Mau aku ajarin ya? Mau banget. Nih, kamu bawa pulang. Pakai ya, kalau mau main sama teman kamu ya. Asal kalau mau main sama cowok, nggak usah pakai. Gini. Kalau kamu punya cowok sekarang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Kamu gak apa-apa berpacaran, bersenang-senang dulu dengan cowok lain. Mau main sana-sini dengan cowok lain gak apa-apa. Yang penting nanti nikahnya sama aku. Kurang baik apa aku coba? Kamu, aku suruh bebasin dulu. Penting nanti nikahnya sama aku. Yakin ya? Iya. Yang kedua. Apa?
yang nikahin yang kedua. Eh, enggak mau. Jadi yang kedua gitu. Iya, enggak mau ya? Juga. Oh, yang kaya. Oke deh. Oke, yuk. Kita gas ke. Ayo, mau belanja gamis, enggak apa-apa belanja gamis, suka. Pakai ya, deh, nanti dipakai ya.